السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلات أين ما سكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين رب اسراه لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadratal Mutaromin, para masayih, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal, tegongan bersatu. Desa Demang Harjo, Waru Reja, Kabupaten Tegal. Bapak Ibu warga masyarakat Waru Reja yang berbahagia. Apa? Demang. Aku ngomong apa? Kok kamu cerewet? Demang Harja. Alhamdulillah alamin. Atas izin dan takdir Allah semua yang kita rencanakan jauh hari bisa terwujud hari ini. Walaupun dengan kondisi yang cukup panas kita semuanya bisa berkumpul dan insya Allah, dengan hati yang gembira, kenapa? Karena semuanya kita laksanakan dan kita jalani atas nama cinta. Cinta menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah, yang besar menjadi kecil. Yang jauh menjadi dekat. Kenapa? Karena dilakukan atas nama cinta. Saya sering bilang, orang jatuh cinta itu syaratnya harus bahagia, karena kalau sedih, namanya jatuh tempo. Maka hari ini, saya yakin semuanya berbahagia, panitianya berbahagia. Lurahnya bahagia, mana lurahnya tua, temen ya? istua kurus. Pak Lurah nggak pernah makan? Makan. Pak Lurah suka puasa? Oh berarti sahabat saya. Pak Lurah makannya banyak apa sedikit pak? Kalau orang makannya banyak, tetap kurus, itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Kalau Pak Lurah senang berpuasa, saya bersyukur. Berarti kita satu aliran. Aliran yang sama-sama suka berpuasa. Nah, Ibu bapak yang saya muliakan, oh bapak, agak sini aja, Pak. Menutupi para janda itu, Pak. Kehidupan di dunia ini isinya cuma dua: kalau tidak suka, ya duka. Maka hidup itu hanya menjalani dua hal antara suka dan duka. Bagaimana cara mensikapinya? Cara mensikapinya adalah bersyukur saat suka, bersabar saat duka. Maka mohon maaf kalau mau jujur sebenarnya hidup itu isinya cuma dua. Kalau nggak senang ya sedih. Betul bu? Kalau enggak susah ya bahagia. Kalau enggak miskin kaya. Kalau enggak laki perempuan. Kalau tidak siang malam. Ada ganteng ada. Ada manusia ada. Siapa yang bilang setan? Ada surga ada neraka. Nah, ternyata yang dikendaki oleh Allah itu cuma satu: bagaimana bersikap saat kamu suka dan bagaimana bersikap saat kamu berduka. Maka kemudian disebutkan khairul umuri au satuha. Kalau bahagia, kita tidak boleh bahagia banget sehingga lupa segala-galanya. Kalau susah, kita tidak boleh susah banget sehingga menghilangkan rahmatnya Allah maka disebutkan orang istighfar nangis itu bagus tapi kalau nangisnya kebablasan justru nggak bagus maka kenapa saya sering baca satu istighfar namanya sayyidul istighfar apa bunyinya Allahumma rabbi.

La yaghfiru illa anta. Ini adalah istighfar yang paling ampuh. Istighfar yang paling top disebut Sayyidul Istighfar. Tuannya istighfar. Harusnya minimal dibaca tiga kali habis sholat. Tapi persoalannya orang Demang Harjo ini kelas sholatnya matkolamcing koma teko salam plenci. komat mangkat rampung sholat tangannya diangkat dungone singkat ya Allah kau tahu yang ku mau amin bahkan ada yang Allahumma lantas jalan langsung pergi kenapa saya suka dengan Sayyidul Istighfar ini Bagaimana kemudian kita mengakui dosa kita langsung sama Allah? Wa abu Kulo ngerti pangeran, saya ini berdosa. Karena banyak orang itu gagal taubatan nasuha, kenapa? Karena dia nggak mengerti kalau dia salah. Makanya syarat orang taubatan nasuha itu apa bu? Yang pertama, menyadari bahwa yang dia lakukan salah betul bu? kadang-kadang banyak orang salah tapi tidak sadar terutama istri salah sama suaminya tapi tetap merasa benar saya kemarin ditanya pengajian bu ada nggak keluarga di dunia ini yang tidak pernah bermasalah ada keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa keluarga Nabi Adam dan Siti Hawa nggak pernah bermasalah? Karena saat itu belum ada ibu mertua dan belum ada adik ipar. Kemudian yang kedua, kenapa keluarga Nabi Adam tidak bermasalah? Karena Siti Hawa belum kenal uang belanja. Makanya nggak pernah masalah. Wak. Saya ditanya Gus. Kenapa kalau istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Iya, istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar karena dibayar. Bapak-bapak pengen istrinya sabar? Dibayar. Betul bu? Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Makanya, kalau Pak Lurah lihat, semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari. 100.000 cewek menari. 75.000 cewek menari. 50.000 cewek menari. 20.000 cewek menari. 10.000 cewek menari. 5.000 gambar cewek menari. 2.000 gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari Seribu rupiah Apa gambarnya? Pati murah bawa golok Pertanyaannya adalah Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya Adalah Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy Iya yeah. Betul, Bu. Pertanyaannya, kenapa seribu rupiah gambarnya pati murah bawa golok? Istri nggak mau tahu, suami mau dapat uang yang mana. Yang penting pulang bawa uang, maka namanya suami semua uang adalah milik istri. Betul, Bu. Uang. Kalau di Jogja sekarang, Pak, pasca pandemi. Kemarin pas pandemi, istri-istri itu pinter pak. Pinter mencari uang. Maksudnya apa? Dimanapun suami nyimpan, pasti ketahuan. Sekarang musim susah pak. Perempuan sudah pinter lagi. Jualan. Hari Senin jualan gelang, selasa kalung. Yang paling penting itu apa? Ternyata, yang paling penting itu dari pensikapannya. Makanya, kenapa kita tidak boleh berlebih-lebihan sampai Allah tegaskan di dalam Al-Quran, 'Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.' Jangankan berlebihan maksiat, berlebihan ibadah saja tidak bagus. Bu coba dilihat. Orang Jawa itu tidak boleh mateni huruf n. Contoh, warak itu bagus. Kuareken enggak bagus. Lemu itu bagus, kelemon enggak bagus. Mancung itu bagus, kemancungan enggak bagus. Pesek itu bagus, Kepesean, enggak bagus. Gondrong itu pantas kegondrongan. Kalau aku kan pas. Merongos itu bagus. Kemerongosan. Saya itu bangga kalau ada ibu-ibu merongos, dia tidak pasang kawat gigi. Justru saya bangga, Berarti dia bersyukur atas karunia Allah, karena orang merongos yang tidak pakai kawat gigi, dia punya prinsip: merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ada yang merongos di sini, santai saja. Toh, sudah ada peribahasa yang kita pelajari sejak SD, apa peribahasanya? Merongosong berbunyi nyaring, "Apa Bu, pokoknya pas-pasan saja lah, Pak. Gak usah mateni hurufan. Kurus bagus, kekurusan gak bagus, siapa lurai kurus temen ya?" apa mulai rasa ngoni ah santet reso ngaceng ya <silence> pokoknya itu jangan berlebih-lebihan nah <silence> inna allaha la yuhibbul musrifin lah penyikapan inilah yang kemudian membuat kita sadar diri maka kita diingatkan wal hidup itu harus sadar diri kalau anak-anak jomblo beda lagi kamu harus sadar tiga hal sadar diri sadar posisi sadar rahi harus sadar diri sehingga apa? sehingga kita tahu di mana posisi kita. Oh kita bersukacita, tambahi syukurnya. Kita ditakdir oleh Allah berduka, tambahi sabarnya. Kalau ada suaminya jelek, istrinya cantik, kasusnya beda lagi. Suaminya masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Pak Lurah bujunya Ayu. Apa? Ayu. Berarti Pak Lurah masuk surga karena bersyukur. Istrinya masuk surga karena bersabar. Lurah itu namanya ganteng ya. Pak siapa apa Rani Pak Lurah? Sorry hi. Jenenge kepri men. hi. Lurah sorry hi. Lura, sorry, hi. Sorry. hi. Tapi kayaknya kalau lihat dari respon warga ini Pak Lurah dicintai sama warganya ini ya. Bener? Sangi <tuh> <tuh> Hah? sangi. Oh sangat, kamu bilang sange kok. Keprimen ya sange. Kenapa bu? Pak Lurah suka bagi-bagi duit. Masya Allah. Pantesan, sukanya nyuap. Bener Pak Lurah, jabatan kita itu amanah, Salah satu yang bisa menjaga amanah itu adalah dengan sedekah. Maka kalau Pak Lurah suka bagi-bagi duit, insya Allah, besok bisa jadi masuk surga bukan karena jabatan lurahnya, tapi karena dermawannya. Amin, Allahumma amin. doakan Pak Lurah panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Mari Pak dimakan Pak, nggak apa-apa. Saya nggak usah makan nggak apa-apa. Iya saya puasa, saya puasa. Saya itu pas puasa. Tadi kan saya bilang kalau Pak Lura suka puasa itu teman saya, karena saya suka puasa. Kenapa saya datang ke sini harus puasa? Ya karena saya tahu panitianya dikit anggarannya, supaya tidak merepotkan saya. saya pas puasa bu santai jadi bawa bapak makan nggak apa-apa wong saya itu ngaji di lokalisasi tetap puasa di wong kelon ya puasa baik ya pengen gus ya pengen terus ke primen yang ngempet masa kiai kalah sama telembuk Maka, apa kalau kemudian kita terlalu bersedih ketika kita diuji oleh Allah? Mau saya sampaikan, renungkanlah, Bapak Ibu Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh, orang yang paling sempurna, orang yang maksum dijaga hidupnya dari dosa itu saja tidak mulus-mulus saja, masih. Banyak diuji oleh Allah, hidupnya tidak mulus, hidupnya tidak selalu penuh dengan kenikmatan. Le, kamu pernah baca burda itu? Muhammadun Basarun, Lakal basya Kemarin saya habis, mau oh, halal-bilal akbar dengan solawat. saya diajak masuk ke kamarnya Abah Lutfi, saya diajak makan, saya diajak bahas ini. Muhammadun Basharun Lakal Bashar. Jadi di situ ada kalimat begini, anak-anak hadroh takkan dan ya. Kalau sampai ada orang, saya mau tanya begini. Nah, malaikat itu yang paling mulia namanya malaikat siapa, Bu? Malaikat terbaik itu namanya siapa? Malaikat Jibril. Nabi terbaik namanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang adalah kira-kira Nabi Muhammad sama malaikat Jibril itu lebih utama mana? Sing tegas. Kira-kira lebih utama mana malaikat Jibril apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad di dalam kitab yang dibacakan sama Abah Lutfi, kok ada orang mengatakan malaikat Jibril lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad. Siap-siaplah dia mati, kecuali dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Jadi jangan salah. Maka saya sering matur. Kalau malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad, itu yang bedak yang benar matur apa Dawuh? Hmm, maning, kira bahasa Jawa banggane yang bener matur apa dawuh matur matur kepada Nabi Muhammad membawa dawuhnya Allah jangan salah menempatkan podo-podo kola ketika subjeknya berbeda maka artinya juga berbeda contoh kalau Allah berarti kita memananya apa Allah berfirman, kola Rasulullah berarti mananya apa Nabi bersabda, kola Pak lurah Pak lurah ngendikan, kola Kiai kepada santri Kiai Dawuh, kola santri kepada Kiai santri matur, ini sama-sama kolanya yang mengatakan berbeda artinya berbeda. Nah, biasanya penggunaannya adalah kalau yang atas kepada yang bawah itu namanya matur apa dawuh. Pak lurah kepada Pak RT itu dawuh apa matur? Dawuh. RT kepada Pak lurah matur apa dawuh? Matur. Bu. Istri kepada suami. Matur apa dawuh? Matur. Suami kepada istri. Dawuh. Santri kepada kiai. Matur. Kiai kepada santri. Dawuh. Saya pernah Pak Lurah. Ada teman-teman saya banser datang halal bila halal ke pondok. Pak Kiai, Kulo rawuh teng jenengan. Coba nanti dikoreksi, salahnya di mana? Kulo rawuh bersama para sahabat. Ganti menikah saya pengen dawuh. Selajengi pun monggo, Gus Miftah matur. Coba kita lihat salahnya di mana? Yang pertama, saya rawuh. Itu salah. Sing bener saya sowan. Kalau kiai datang, oh kiai ini sampun rawuh. Kok kiai tindak teng pondok jenengan? Oh matur nuwun pun kiai. Jangan dibalik. Matur kiai sampun sowan matamu. Sowan itu yang kecil kepada yang besar. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal bahasanya sowan kepada Allah bukan rawuh kepada Allah. Kebalik-balik. Makanya ibu-ibu itu bosan nih rumah. Kayak inyong karo Bojone, nih, hmm, Saya itu we anan kayak gini aja pak, coba anda lihat HP saya. Saya we anan sama istri saya boso, bunda sampun dahar nopo dereng. Nopo abah dinter meniko siam, boso pak. Wong kula jengkelon mau njeluk eh, boso ha -ha. Bunda, abah ngersake cike-cike. Saya ngene tak tes, wong kene iso basa apa ora? Jenengan kula wenehi dhuwit kerso napa mboten? Goblok. <tik> Kudune jawabane mboten kerso tapi puron. Kula purun jenengan kerso. Salah man. Saya khawatir Pak Lurah, warga kita itu Wong Jowo Jawa, ilang Jawani. Mila lah jenengan nyugo tamu katus Pak Lurah dan kawan-kawan disuguh Bahasanya nopo, monggo Pak Lurah dipun kersaaken. Karena kerso itu untuk membahasakan orang lain. Lah, nopo ajaran ngomong sing saya ini ku Al Quran ono dalile, ono. Qawlum ma'rufun wa khairum min sodakoti yad ba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi matur sing sae itu perintah Al-Quran. Milo ibu nyuwun saya ulang jenengan dua adab sopan santun karo bojone matur sing sae. Ora kowe, kowe. Pak kowe meh mangan apa ora? Kuwi wonge ndak jangkeme basa. Kudune pak, nopo jenengan ngresake dahar. Ngono. Jenengan nawani bojone kelon, dalu-dalu malam cuman, Pak untone sampun siap. Itu namanya bahasa kiasan. Pancal pisan. Bila jawab. Ini. Lah bodoh ini kan nyuan sewu. Meh, si tak. Sak dari ini tak terus kita tes di si. Bu. Lan jenengan sungkeman karo bojone Bodo niko Nika sungkeman jenengan matur napa ngendikan? Matur. Pak, kula badhe matur. Ah ngene wae. Wingi jenengan Bodo sungkeman napa salaman? Salaman. Salaman sungkeman? Salaman. Napa bedane salaman karo sungkeman? yen sungkeman niku mesti salaman yen salaman urung mesti sungkeman lah kaidah wong jawa niku nyuwun sewu salaman apa sungkeman wong wedok marang sing lanang niku sungkem kalau konco karo konco salaman wis salah kabeh wong kene iki tak ajari sungkeman tak ajari sungkeman kula ajari sungkeman purun apa mboten Nah, buatan kerso, kerso, salah. Tak enak contoh ya. Sumu kipasnya jauh. Boleh saya berdiri? Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Oh pemalang tadi, ada temen. Sarungmu tol dem ya. Tak wenei coro sungkeman wong kraton. Mohon maaf Pak Lurah ya. Tangga jadi warga jenengan ya. Sini dulu ini aja sarungnya ya. Kan aku jadi malu. Masan dengnya kayak kaya, kaya begini. Ya gede lah. Sarungnya. Emangnya Pak Lurah. lato latu ini kisut. Saya mau praktek. Caranya Gini. Kalau mau sungkeman itu. Ini panjernya selva selfie. Nah, nah. ini yang ngono. Pengajian ngarepe kiai itu gak eselonjor e, orang rumah sana itu gak meletek-meletek. Caranya kayak kaya. gini. Suaminya didudukan kayak gini. Kayak e, gini. Agah itu loh. Senajan toyo ya Bu raja. Paling raja singa. Suaminya didudukan, Pak monggo jenengan lenggah. Ojo kasar, Pak para jagong. Ojo. Yuk ya. Eh, Mas Haryo dalangi loh. Jadi dalang itu kudu iso ngomong alus, ya kudu iso ngomong kasar tergantung tokoh yang dibawakan milo nopo wah, yang ini kok ono kelir tengen ono kelir kiwa kelir tengen ki bagiannya sing ngapi kelir kiwa bagiannya sing elek kira kira pak lurah kelir kiwa nopo tengen ya tengen senyong oni nyong ya hmm. ah, apa ya kayaknya mbak E gini-gini tak pikir nyoting ternyata pamer gelang. <silence> lah maka dalang itu kadang-kadang ngomong kasar, kadang-kadang ngomong halus, tergantung tokoh yang dibawakannya. Umbo tokoh wayang, Gus Miftah ini sinten. Togok matamu, togok. Saya itu kalau wayang, kayak Krishna. Kalau Pak Lurah kayak siapa? Kok selenteng gitu? Selenteng ke primen. Ini bukan selenteng. Boleh dowo. Eh, boleh dewa. Oh Arjuna. Lurahnya kayak Arjuna. Arjuna kok tipis kayak gini. Gitu. Saya yang bisa jawab, tak kasih uang. Siapa tokoh pewayangan yang tidak pernah nyusu ibunya? Bolo Dewo nyusu, nggak ada. Ternyata siapa? Pandawa, ha? Yang gak pernah nyusu sama sekali itu satu, buto cakil. Kan kayak gini. Nyusu mboknya ya remek susu ini keberiman. Kamu tahu? Buto cakil itu matinya karena apa? Stres ya buta cakil mati karena stres stres buka cakil mati jadi buta cakil tu matinya karena tenggelam tenggelam dengan air ludahnya sendiri karena begitu ngidur ramah metu, metu banjir yuk mati Saya itu dulu ngomong di Tegal, di mana-mana saya sampaikan. Bapaknya Mas Haryo itu, Mas Entus almarhum, dulu ngajinya sama saya. Jadi sebulan sekali datang ke pondok saya. Kenapa kok pan, kok pantesan, pantesan apa? Oh, pantesan mirip cangkem. lo yang muridnya inyong ya pada ya apa-apa ya, termasuk tongkat ini. Nah, ini ini punya almarhum, Pak Lurah. Dikasih warisan. Makanya saya itu punya tongkat dari Habib Lutfi, dari Mekah, dari mana-mana. Yang selalu saya pakai ini. Kenapa? Karena saya berdoa. Kalau pengajian saya ada pahalanya, almarhum Ki dapat jariahnya. Nah, makanya kemana-mana sampai luar negeri saya bawa ini. Makanya Pak Lurah, sorry hey. Kalau Pak Sorihi hey, pengen dapat pahala dari saya ya kasih apa gitu Pak sama saya. Modus mata aneh, modus. Bukan, no modus, nembo. Jadi, ini jadi saya punya banyak kenangan sama almarhum Gendos, termasuk dulu. Kalau saya punya cincin bagus, diminta. Haryo itu lo tau, jangankan cincin, celana saya punya celana bagus, diminta sama almarhum. Sempak kebetulan dulu saya gemuk kayak almarhum Gendos, jadi ukuran sempaknya sama takon nomor pira cah aku takut sama kamu kok nomor pira jangan tanya nomornya tanya fungsinya apa bu pecah apa yang enggak lurah saya mau ngajari sungkem ini loh suaminya didudukkan ibunya laku dodok. Tahu laku dodok apa enggak? Jangan sampai kamu berdiri jalan di hadapan suamimu begini. Enggak sopan. Minimal kalau enggak laku dodok itu ndungklo. Itu adab sopan santun. Maka Gus minta selalu bilang toh idza kasura so ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab itu semakin banyak semakin mahal. Tapi kalau kamu ingin mahal, kalau enggak beradab, jadilah yang sedikit barang itu yang sedikit langka, yang langka antik, yang antik regane. Kiai itu banyak yang ngurusi telembuk jarang. Siapa Gus Miftah? Berarti Gus Miftah kiai, kiai larang goblok, kiai telembok, ya i larang. Kok tuh ke primen. Karena aku jadi malu. Kiai Tapi saya kalau ketemu sama mbak-mbak PSK itu pak, saya nggak pernah manggil mereka telembuk sama sekali. Paling cuma mbak-mbak. Kan nggak mungkin saya pengajian para telembuk rahimakumullah. Ya. Saya itu tahu bahasa telembuk pertama kali ya dari almarhum Mas Saya ajak ke Sarkom. Neng gini arane apa Gus? Lonte. Kalau di Tegal, telembuk. Telembuk iya Pak, dodolan gembus. Apa? Kongkrek. Bongkrek. Apa kiye bongkrek? Oh, alah kurang ngajar, Bongkrek kiye hobi Pak Lurah kayak gitu. Masa bongkrek Pak Lurah? Bener Pak Lurah, bongkrek ya? Pak Lurah, betul. Kok tahu? Saya langganan Gus. Jadi lagu dodok, corok keraton tuh Pak Lurah. Jadi kita tuh nggak sopan. Perempuan kok ber, uh, berjalan di hadapan suami begini tuh nggak sopan. Anak kepada orang tua, ada orang tua duduk begini nggak sopan coro Kraton, Jogja bu laku dodo tuh kayak gini malah kesuan ke primen oh katok kesuwe laseng suwek mung katoknya suwe. Suwe rapa apa siletmu protes bahaya saya jadi ingat kaidah dalam kitab taklim Afdolul ilmi ilmul hal Wa afdolul amali khifdul hal Ilmu yang baik itu tentang ilmu tingkah laku Dan amal yang paling baik adalah menjaga tingkah laku Berarti apa? Adab sopan santun ini penting li. Makanya kenapa orang Jawa itu punya tatanan Kalau di hadapan orang tua dulunya begini bu Jalannya begini Satu Dua Seterusnya Kanan kiri kanan kiri dan juga, eh, Ya harus kanan kiri, kalau kanan semua nggak bisa. Dan ternyata mas, kamu tahu mas Mas Hadroin. cara duduk kanjeng Nabi ketika buang air kecil, ternyata duduknya seperti ini. Mas. Kanjeng Nabi itu kalau kencing kan mensyaratkan, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh berdiri, nggak boleh. Wong lanang, nguyuh ngadek, ora oh, pantes. Apa mending wong wadon, rotoh tak kandani. Masa wong lanak wong wadon nguyuhe sos gini ra pantes. Saya kemarin Pak Lora, di Jakarta keliru. Saya masuk toiletnya perempuan. Enggak ada orang, Pak. Saya masuk toiletnya perempuan. Begitu saya keluar ditegur sama ibu-ibu, sama mbak-mbak. Hei, Mas, salah. Ini toilet perempuan. Kenapa Anda masuk?" Langsung saya bilang, "Ini juga untuk perempuan." Aku yang ngono, Pak. Esli, aku tak lugu di selawatan. Harta contoh, ke, okay. Masa wong poso di umbar koyong ini. Ayo selawatan. Ada lagu apa? Ada lagu apa? Minta lagu apa, Bu? Eh, Joko Tingkir. Apa? Esli, Joko Tingkir Joko Tingkir nih. Soalnya Nabi Muhammad. Nyanyi sepuluh lagu ya. Anak-anak hadroh sangoni rong. Masa jauh-jauh dari pemalang nggak disangoni. Mohon maaf ya mas ya. Kita berada di atas panggung yang sama. Tapi dengan amplop yang berbeda ya. Kenapa bu? Sodako. Ya. Pak Lurah minta disodokai cinta. Salam ala Nabi Muhammad. Ayo, monset yuk. Joko Tingkir Wali Jawa urip susah di Joko wis masyhur e Kanggos li ramu senta tres nani Kanggos li ramu senta tres Sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal selak tue ora payu rabi selak tue ora payu sing jane selak pun bengkak tambah metenteng pledet alon-alon menora bahaya Paling enak jadi kiai ganteng Ngetan ngulo jadi idola Ngetan ngulo jadi idola Salatullah demang harjo ngundang gos Miftah Pak Lurah lumayan gagah ana gajah adus ning beli najan gagah manu e <tik> awai, awai. awake cilik ora manuk awake cilik kawake. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, Raine glowing tung kaim lete Raini glowing tung paim Aku bertahan, kamunya lari. Iya. Yeah. Tuku bawang kleru mri cowes kebacut. Sayang mong dianggap kebacut sayang. Mong dianggap Salah sawatus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji akeh rondo sing jalo di akeh sing jalo kira api sawer sawer assalam apa jual amal kene tan deleng wong kene pira ya rongewu ya amoh rongewu ambune susu ndirane gede belas ya dolar matane dolar pengajian sanggon-gon dirampok ya <silence> ah. Bu Jadro, Capira, Capira, Jadro, Capira. Capira. Ciluro telu pa empat lima enam pi tu kopi tu. Sangoni, 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 sangoni kopi on yo. Kayak sini ke. Hadroy api assalam. Mudah-mudahan istrinya cantik, amin. Dirampok ya. Kamu udah belum, belum duitnya nyong enteng ya keprih. Nah. Nah. Siapa vokalis sih? Vokalis sih Vokalisnya sih teluk vokalis teluk. Nah. Kamu ingin? Kok jadi ingin semua? Rong puluh ewu turang nggih jimat Pak Lurah e nggih jimat nggih jimat. Simpen anti korupsi. Kamu minta juga. mah, mah. Bisa nggih jimat anti korupsi, anti nguntal dana desa ngaji sudah, sholawat sudah, bagi duit sudah, akhirnya kita akhiri pengajian kita hari ini. Lanjut. Apa? Tekan maghrib, kan nyongnya buka puasa. Di sini, ala paling kan asin. Nah, Kenapa kok harus ada sungkeman tadi itu? Sebelum saya jelaskan caranya bagaimana. Ini landasan ayatnya. Duri bajalai muzillatu aina masukifu illa bihabalim minallah. Sing jawabnya banter tak dong utangnya lunas illa bihablim minallahi bagaimana cara ngelunasi? dibayar Sauria, ah. ya omongan saya paling gak mau urusan utang piutang Pak Lurah karena utang piutang itu pada akhirnya justru menjauhkan yang dekat, betul? Teman menjadi musuh, betul? Saudara menjadi orang lain gara-gara utang. Kenapa? Karena orang yang utang itu kalau lagi ngutang, wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel. Betul bu? wongnya ya teka. Ya melungguyu. Biasanya jilbabnya abang. yang jilbabnya hijau insya Allah luwe parah dolangi yang kencang Duri basalai muzillatu aina masukifu illa bihabalim minallah illa bihabalim minallah wa habalim minannas dimanapun manusia akan tertimpa kehinaan dimanapun berada kecuali dia menjaga dua perkara yang pertama menjaga hubungannya dengan Allah yang biasa kita kenal dengan sebutan hablum minallah dan yang kedua menjaga hubungan sesama manusia sesama anak istri dan tetangga yang biasa kita sebut dengan hablum minannas. Selamat contoh Pak Lurah, hablum Allah Begitu dilantik, Pak Lurah langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku jadi lurah atas izin Allah. Aku menjabat sebagai lurah diawasi oleh Allah besok laporan pertanggungjawabannya langsung dengan Allah. Pak Lurah, polisi isoma apusi, jaksa isoma apusi, KPK Isomo apusi, Gusti Allah rabakal iso diapusi. apusi. Pak Lurah, penghasilannya titik, ora oh, apa apa Pak Lurah, sing penting selamat daripada duit oke dicekel KPK. Mungkin apa, Mbak kamu juga warga Demang Harjo santai saja. Lebih baik tangan kamu kotor, tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. <tik> lah bocah hadroh kayak beda, tangannya resik. Hasilnya ya resik. Maksud resik apa enteng-entengan resik kabeh kayak gitu. terus Bu saya dulu berpikir begini ketika saya banyak dibully sama orang Pak tapi ternyata pikiran saya itu diluruskan sama Gus Kausar Ploso Kediri saya waktu itu bilang begini saya dibenci manusia nggak urusan yang penting Allah nggak benci saya yang penting Allah ridho saya disindir sama Gus Kausar. Loh, orang ngono Gus. Lah urusan karo Gusti Allah ki gampang lek ngrampungke. Urusan karo menungso angel rampunge. Jadi luwe gampang urusan karo Gusti Allah tinimbang urusan karo menungso. Jenengan duwe salah karo Gusti Allah, jalo ngapura di ngapura. Awakmu salah karo tangga sampai modar kelingan terus. Wonge ya teko iki. Yang nganggo baju batik. Padhe ya ireng. Endi wonge? Oh, sorry. Hi. Sungguh terlalu. Loh kalau wajah kayak Pak Lurah ini jelas wajah ikhlas. Enggak pernah dendam. Pak Lurah, ikhlas eh, itu seperti keset Pak Lurah. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Nah, kita sering mendengar istilah dosa personal dengan dosa sosial. Dosa pribadi sama dosa sosial. Saya mau tanya itu dosanya lebih banyak dosa pribadi atau dosa sosial? dosa pribadi apa sosial? sosial. umpamane Pak lurah ngapusi bojone, pamitin di kantor kelurahan ternyata Pak lurah nonton bioskop. itu dosanya Pak lurah hanya dosa pribadi. tapi kalau Pak lurah korupsi dana desa itu de dosa sosial. kok pejabat korupsi itu dosa sosial? rungokna. kalau Pak lurah meninggalkan sholat itu dosa pribadi. tapi kalau sampai ada pejabat korupsi, dosa sosial itu lebih besar dosa sosial. Makanya Pak Lurah, saya itu nggak pernah turut campur dengan dosa pribadi orang. Oh, bocah wedoan, oh urusan dia. Wong saya nggak perlu ngomong dia wedo apa orang itu dia tahu kalau itu dosa betul. Oh, itu sukanya mabuk. Saya nggak perlu menjelaskan bahwa mabuk itu haram. Mereka sudah tahu kalau mabuk itu haram. Yang menjadi perhatian saya bagi mereka apa? Kamu boleh mabuk itu urusan kamu, tapi jangan pernah meninggalkan sholatmu itu minimal yang saya lakukan makanya jamaah saya itu banyak sukanya mabuk tapi mau sholat daripada nggak pernah mabuk juga nggak pernah sholat Gus bagaimana sholat kok mabuk soal mabuk dia dosa iya tapi bahwa dia sholat menjalankan perintah Allah itu yang namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Kalau bahasanya Pak Sori, STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Siapa? Sorry. Hi. Ya enggak lu rai kayak gini ya. Kalau dilihat dari Pak Lurah ini orang nggak pernah neko-neko ini. Ya Pak Lurah ya, salaman nggak boleh korupsi. Tepuk tangan Pak Lurah. Lurah jos. Ya gue mau, jos sih jos, tapi burungnya kecil. Kok sumuk temen ya? Kenapa? Aku sumu. Aku juga. Apa? Kacamata. Belangkon sudah. Sekarang minta kacamata. Nanti minta celana. Tas Ya jangan giviritan ninyong ya. Uang sudah, tas diminta. Nanti lama-lama lato-lato. Nah ibu kumullah, dua persoalan ini harus kita selesaikan di bulan Syawal ini. Urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan manusia. Urusan dengan Allah kita sudah dilatih di bulan Ramadan. Apa yang dilatih? Puasanya. Tujuannya apa? Bulan Syawal supaya bisa mempertahankan puasa sunnahnya. Yang sudah puasa Syawal ngacung. Yang sudah puasa sawal ngacung. Cuman satu, dua. Iya ini jujur pekok ya ini. Padahal apa? Enam sawal, puasa enam hari di bulan sawal, melanjutkan Ramadan, seolah-olah kita puasa setahun penuh. Melakukan itu seneng puasa bu. Karena apa? Ternyata saya itu betul-betul mendapatkan hikmah dari puasa Pak. saya itu karena rajin puasa ternyata janji kanjeng nabi itu benar waktu so'im mustajabun doanya orang berpuasa itu mustajabah maka saya itu banyak merasa pak apa yang saya minta kepada Allah itu banyak dikasih mungkin bukan karena saya orang baik tapi karena saya rajin puasa istri saya kena cancer divonis mati dua tahun sama dokter Gus mohon maaf Mungkin istrinya Gus Miftah hanya mampu bertahan dua tahun. Saya langsung puasanya saya tingkatkan, sedekahnya saya tambahi, bangun malamnya saya tambahi. Dua tahun istri saya difonis mati, Alhamdulillah. Ini sudah tahun ketiga, tambah sehat. Maka kalau bapak-bapak punya istri kok sakit, itu yang perlu anda jaga itu salah satunya adalah hati dan pikirannya. Jangan pernah istrimu mendengar kabar buruk tentang kamu. Beneran. Istri itu kalau sakit pak, tolong dijaga pikirannya. Jangan malah kamu tambahi beban pikirannya. Cepat mau darah tak kan Dani? Jadi kalau kamu sakit, kok suamimu sering menyakiti. Jangan-jangan suamimu kamu pengen cepat mati. Wangi ya tekak Lura Pak Lura, Ura. Lura, saya inyong. Saya puasa, saya tirakat, saya tambahi solawatnya. Apalagi istrinya Gus Miftah memang ahli solawat sampai ketika operasi payudara istri saya tangannya nggak lepas dari solawat, padahal dalam keadaan tidak sadar. Kenapa? Karena sesuai dengan kebiasaannya. Istri saya itu Bu sehari sholawatan 15 15.000 kali. Tak keloni loh solawatan. Ayo bun, kelon Enak bun. orang ngandel bu Muhammad. nyong Muhammad. orang ngandel Cie, kamu pengen coba ya? Emangnya aku cowok apaan? Kan kamu gemuk. Sakawak weteng kabeh. Kayak Mas di Zoom kayak Mas ya Allah kemayu nih. Malah jawab Pak Lurah, inyong gak percaya. Kan yo rahasia nih inyong. Kok kamu ikut ikutan? Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Selulah ala Nabi Muhammad. Nah. Maka nyuwun saya Ramadan kita dididik. Untuk bisiam. ai asum. Ayo bosok, Tingkatkan di bulan syawal. Maka syawal itu dari bahasa filma fi di syala yang berarti irtifa'a apa increase up naik Ramadan dididik sholat taraweh syawal kiamulail minimal sebelum tidur kalau nggak bisa bangun sebelum subuh sholat witir. boleh gue sholat witir sebelum tidur boleh boleh sebaik baiknya malam adalah yang ditutup dengan sholat witir tak kasih amalan Dua rakaat sebelum subuh kamu baca surat ini ayatnya maka kamu tidak akan fakir selama-lamanya. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Alam Nasroh. Salat qabliyah subuh. Rakaat pertama baca Alam Nasroh setelah Al Fatihah. Rakaat kedua setelah Al Fatihah baca Alam Taroh. Tolong sempatkan sebelum subuh solat kobliyah subuh. Rokat pertama setelah fatihah alam Nasroh. Rokat kedua setelah fatihah alam taro. Dijamin tidak akan fakir selama-lamanya. Amin Allahumma. Jangan cepelekan. Saya praktekkan dari dulu Alhamdulillah hari ini saya tidak fakir. Alhamdulillah uang saya banyak. Dirampok sama Assalam Hadroh Pemalang. Apa bu? sedino nopo papat cangkem, sama mana sih? Kan aku jadi malu. Ya Allah mas di zoom mas, alisnya si, kaya galengan mas gitu ya Allah. Alise si, karo tongkat inyong gede Alise. Si. Iki manungsa apa alien ya? Alis kayak gini, tak kasih tahu ya, mas-mas asalam. Cukup dari alis saja itu bisa menjadi dalil bahwa laki-laki itu -laki nggak bisa ngatur perempuan. Beneran? Cukup dari alis saja, laki-laki nggak bisa ngatur perempuan. Bagaimana laki-laki mau ngatur istri? Aturane gusti allah baik, dirubah dewek. Apa mana aturannya sing lanang? Ya Pak Nurah ya? Ale sudah bagus-bagus, dikerok, dilukis nganggo sepidol. Pengadon oh, dilawan. Istri itu seperti pesawat mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Iya. Kita biasa Pak Lurah nunggu pesawat, tapi pesawat nggak pernah nunggu kita. Tapi saya sebagai laki-laki juga punya prinsip, jadilah seperti kereta api, tetap berjalan di atas relnya. Ada yang halangi, tabrak, merampung. Ngono leh, Ngawe Macam itu macam-macam tabrak. Ijol lagi, Pak lurah suka mobil tua Pak lurah. Oh, kalau suka mobil tua itu berarti setia Pak lurah. Cowok itu kalau suka mobil tua dia setia. Kenapa? Karena yang tua itu dirawat bukan diganti. Iya yeah, kayak iya. Yeah. Cuaks. Khususnya <tuh> istrinya berapa? Sorry, saya cowok setia. Jangan pernah ragukan kesetiaan saya. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya. Tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Direkam kamera. Konangan bojone ya modar ya Allah. Eh, jangankan kiai, sak gagah-gagah gaga tentara. Ora ning kantor galak. Ha. Ha. Di rumah ketemu wadone. Ki 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 ki. ki, ki. Tentara ini tentarane delengen. Ya ya. Ora mungkin wani karo bojone. Kabruk sama wadon ya rampung. Sak pinter-pintere kiai, kita, bojone goblok dadak tak Dani Aku bae Maka urusan hablumin Allah kita diajari oleh Allah di bulan Ramadan. Begitu masuk sawal, saya jadi ingat ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan sawal. Jibril mengatakan, wahai Sayyidina Muhammad kekasihku. Ini pelajarannya, saya juga tolong diingatkan. Kalau menyebut nama Nabi Muhammad, tolong jangan langsung sebut namanya. Orang pantas nih. Minimal baginda Muhammad atau minimal Sayyidina Muhammad. Itu tadi yang dimaksud dengan Muhammadun Basharun Lakal Bashar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak lumrahnya manusia. Jadi kalau ada yang mengartikan, Ana basarum Mislukum, Aku Muhammad adalah manusia denganmu, oh manusia sama denganmu, itu salah. Pemahamannya adalah kalau kemudian Nabi mengatakan seperti itu yang pertama, itu adalah bahasa tawaduknya kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua di situ ada taksisnya. Apa itu taksis? Pengkhususannya. Karena kanjeng Nabi itu suci, kanjeng Nabi itu maksum. Sementara kalau kita tidak maksum, tapi mesum. Apalagi wajah yang di sana, bu aku melu. Bosing kelon karo bojo kok gue melu Loh. Ya kaya mau saya ngalih mau. Wajahnya itu tolong dirawat, tapi jangan lupa rawat tungkakmu. Rai ini walu sok tungkai modus. Apa? Wes lunas. Bapak eno ibu mus musim ban, musim banter. Selawatan maning ya. Eh kerja kerja kerja. Gue sangoni menang bal. Itu dua lembar tuh dua lagu. Pokoknya hari ini yang datang minta doa, saya doakan. Yeay. Yang minta maaf, saya maafkan. Yeay. Yang minta THR, saya minta maaf. Yeay. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva, Adeva Tayatali Lani Saben Malam mulai tali lan berkat gowo rahmat goblok berkata. keting pol aku kok keting aku langkah berkati rasidah mangkat Pahlilah saben malam, Mulai tahlilan padang gawa, Salatullah salamullah, Salatullah ada muslimat ada ai ada Aisyah semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur rakyat e berkah Amin yeah. semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur rakyat e berkah salatullah salam, 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 salam. Muhammadiyah rapapa sama-sama orang Islam besok pemilu beda pilihan partai nggak apa apa sama-sama orang Indo Nisa beda caleg juga tidak apa apa Gus Miftah besok nyoblos siapa nyoblos istri saya besok pilihan presiden juga seperti itu beda pilihan nggak apa apa mungkin ada yang milih Pak Prabowo ada yang milih Pak Ganjar, ada yang milih Mas Anies Baswedan. Silahkan, tapi tetap aku rukun. Kok kemarin Gus Minta sama Pak Prabowo? Iya, Pak Prabowo sowan ke pondok saya. Sorry, ki aja boleh apa maning Prabowo? Sorry, ki sudah. Kapan? Pak Soreki ke pondok? Ah, wak ya. Mana foto endi? <silence> Orang ditemani, Siapa bila? Kalau ke sana Sabtu legi malam Minggu pahing, itu jadwal resmi nerima tamu. Sok sokan protes. Saya siapapun datang boleh. Maka Gus Pak Prabowo soan iya silaturahmi. Kayaknya boleh boleh saja. Gimana Mbak Baten? Kamu yang janda sowan juga boleh. Ya. Gak ada janda? Bohong. Yang janda ngacung? Dini ngacung. Saya itu seneng ngomong janda. Karena hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Sawal, ayo sungkeman tadi itu. Bagaimana cara sungkemannya? Akan saya sampaikan tahun depan. Aku kesel ya. Apa bu? Sejam maning. Bisa pingsan ya. Saya ini harus istirahat sebentar, buka puasa, ngaji lagi, langsung berangkat Jakarta, besok pagi langsung ke Bengkulu. Ngaji ke Bengkulu dari bandara masih 4 jam. Jadi naik pulang Jakarta, langsung Bengkulu. naik pesawat. Siapa yang kaget? MC ini kaget. Dengar bareng-bareng muka moga tembang aja tambah berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi Allahumma arzuqna istiqomah. Allahumma arzuqna bi ziyadati al-ilmi wa rizqi wal ibadah. Allah marzuna al Makkah wal Madinah. Allah marzuna dzurriyatan thayyibah. Allah marzuna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allah marzuna bi alfi alfi quwwah. Allah marzuna bi alfi alfi barakah. Allah marzuna bi alfi alfi karamah. Allah marzuna min ahli sunnah wal jamaah. Allah marzuna bi khusnil khatimah wa na'ud bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.